Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Ahmad Dayaniko. Di jalan saya akan mau menceritakan itu menguji datangnya rezeki. Diceritakan Imam Az-Zaidi ingin meyakinkan dengan yakinnya tentang rezeki. Maka apabila dia ke sebuah gunung, kemudian dia masuk ke dalam sebuah gua yang gua dan duduk di sudut gua tersebut. Aku ingin melihat bagaimana Tuhanku memberi rezeki kepadaku, kata pada diri sendiri. Ada sebuah khalifah yang tersesat di tengah jalan hutan, pun turun menimpa mereka sehingga mereka mencari tempat untuk berteduh. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua yang di dalamnya ada Imam Az-Zaidi. Ketika mereka tahu Imam Az-Zaidi ada di dalam gua, salah seorang dari mereka menegurnya, "Hai fulan hamba Allah." Imam Az-Zaidi diam, tak mendiam atau tak menjawab. Mungkin dia kedinginan sehingga tidak bisa bicara, kata mereka. Mereka pun menyalakan api dan dekatnya dan memberikan penasaran. Imam Az-Zaidi tetap diam, tak menjawab. Mungkin dia lapar, kata mereka. Kemudian mereka memberikan makanan kepadanya dengan syarat, tetapi dia tidak mengambil makanan itu sedikit pun dari, lalu berkata, "Salah seorang dari mereka, dia sudah terlalu lama tidak mendapatkan makanan. Rebuskan lusuk panas untuknya hingga dia mau meminumnya." Mereka pun membuat manisan kolak dari gula dan memberikannya kepada Imam Az-Zaidi. Tetapi yang dibeli tidak berpaling sedikit pun. Giginya sudah melapat dan kata seseorang dari mereka lagi, dua orang dari mereka berdiri dan mengambil pisau untuk membuka mulutnya. Mereka membuka mulut Imam Az-Zaidi serta memasukkan sepotong roti ke dalam mulutnya. Imam Az-Zaidi tertawa. "Apakah engkau gila?" tanya mereka. Tetapi aku ingin mencoba bagaimana Tuhanku menjamin rezeki kepada hambanya. Sekarang aku menjadi tahu bahwa dia memberi rezeki kepadaku dan juga rezeki kepada hambanya kapanpun, dimanapun berada dan bagaimanapun keadaannya. Pesan dari kita ini, hanya Allah lah memberi rezeki. Allah akan memberikan rezeki kepada semua makhluknya yang telah diciptakan dunia dan akhirat tanpa kecuali. Maka dari itu bersyukurlah selalu kepada Allah SWT. Keutamaan bulan Syaban. Diceritakan dari Muhammad bin Abdul Az-Zaidi bahwa dia berkata, "Kawan saya Abu Hafsin Al-Kabir telah meninggal dunia. Maka saya menyalatkannya. Saya tidak mengunjungi
kuburannya selama 8 bulan. Kemudian saya bermaksud berziarah ke kuburannya. Ketika saya tidur di malam hari, saya bermimpi melihatnya mukanya berubah menjadi pucat dan saya menyalaminya. Tetapi dia tidak membalasnya. Kemudian saya bertanya kepadanya, "Subhanallah, mengapa engkau tidak menjawab salam saya?" Membalas salam adalah ibadah, sedangkan kami sekalian telah terputus dari ibadah. Jawab dia, "Mengapa saya melihat wajahmu berubah? Padahal wajahmu dulu sangat bagus." Dia menjawab, "Ketika saya dibalingkan di dalam kubur, telah datang satu malaikat dan duduk di sebelah kepadanya, sebelah kepala saya. Raya berkata, 'Hai si tua yang jahat,' lalu dia menghitung semua dosa saya dan semua perbuatan saya yang jahat. Bahkan dia memukul saya dengan sebatang kayu sehingga badan saya terbakar. Kubur pun berkata kepada saya, 'Apakah engkau tidak malu pada Tuhanku?' Lalu kubur pun menghimpit saya dengan himpitan yang kuat sekali sehingga tulang rusuk saya bertebalan dan sendi-sendinya terpisah-pisah. Siksa kubur saya terus berlangsung hingga malam pertama bulan Syaban. Waktu itu ada suara di atas saya, 'Hai malaikat, angkatlah batang kayumu dan siksamu dari padanya,' karena dia pernah menghidupkan satu malam dari bulan Syaban selama hidupnya, dan ia pernah berpuasa satu hari pada bulan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan siksa dan aku memuliakan malam hari di bulan Syaban dengan sholat dan juga dengan puasa satu hari di bulan Syaban. Kemudian Allah memberi kegembiraan kepadaku dengan surga dan kasih sayangnya. Pesan dari cerita ini, Rasulullah bersabda, dan siapa yang mengagungkan bulan Syaban bertakwa pada Allah dan taat kepadanya serta menahan diri dari perbuatan maksiat, Allah sebentar mengampuni dosanya dan menyelamatkannya pada tahun itu dari segala macam bencana dan penyakit. Oke, sekian ada video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita mau menuju 3.000 subscriber. Dadah.